do this every day after lockdown. How many times you walk away before I walk you? Menangis. Hah? Tambah itu apa yang itu yang bulat-bulat hijau itu apa namanya itu? Ininya 10.000. Iya, itunya 5.000 aja yang hijau-hijau. Mas, ini berapa? 2.000. 1.000. Iya. 10.000. Iya, ononya 5 gitu. Guys, ya. Kue putu, namanya apa? Kue putu ya. Kalau lagi dicari nggak lewat-lewat, kalau lagi nggak dicari tetap nggak lewat. Ini udah seminggu nungguin soal ini. Minta nomor teleponnya. Kalau dicoba-coba pengen kan posisinya ketahuan di mana gitu. Minta nomor telepon abangnya. Hah? Oh, bikinnya gitu, guys. Masukin. Dia beli berapa? Mas. Beli berapa nih? Materai. Oh, materai. Kasih aja dulu enggak apa-apa punya saya. Enggak apa-apa kalau mau itu. Pasti ada dulu. Kayaknya udah jarang soalnya ini kue putu. Kita membuat kue putu. Besok mau mesen posisi di mana kan jadi ketahuan gitu. Kau keluar aja berapa? Kau bisa sarung daftar. Baru sampai sana grip. Nah, jam 5 lewat. Coblos guys. Ribuan. Ya. Yang bulut-bulutnya apa telepon nih? Telepon. Teleponnya 5.000. Dari kemarin-kemarin dicariin guys, kue putu guys, alhamdulillah guys, ketemu juga, dapet. Kue putu, kue klepon. Sama, apa itu? Kue klepon doang ya? Sama kue putu.
Okay, guys, setelah tadi kita beli kue putu yang sudah seminggu yang lalu diinginkan, akhirnya dapat juga. Dan ini adalah kue klepon, guys. Jadi ada dua macam, guys. Ada kue klepon. Kue klepon itu bentuknya bundar, dalamnya gula. Kalau kue putu sebenarnya sama juga, cuman karena kue putih itu daya tariknya bunyi. Dia itu apa ya? Bikinnya. Di tadi kan tahu sendirilah di kaleng gitu kan, jadi kayak anak kecil nangis gitu kan. Makanya ada kalau bercandaan kalau kue putu itu anaknya nangis didiemin aja. Gitu, guys. Ini kayak kue putunya, guys. Isinya gula merah juga sama. Jadi buat kalian semua yang ingin mencoba, silakan aja. Cuman jujur aja, dari kemarin itu hampir seminggu. Ini lebih. Dua minggu lebih ya? Dua minggu. Ini bebek gua pengen banget makan kue putu, guys. Nyari-nyari gak nemu, guys. Kue putu kan gitu, guys. Makanannya udah agak langka. Jadi kalau lagi dicari nggak lewat, nggak nemu, tapi saat nggak dicari dia datang sendiri. Begitu, guys. Jadi kebetulan tadi habis pulang cangkulan langsung nemu ada tuang kue putu dan langsung kita hajar. Dan sekarang ini hendak menghajar, guys. Kita lihat hasilnya, guys. Nah, ini kue klepon, guys, sudah di testimoni. Dalamnya gula merah. Coba sekarang kue putunya kita cek. Kue putunya kita cek. Ini dari kemarin ini bebek gua, guys, pengen banget makan kue putu. Sampai nyari di online, guys, ternyata pada tutup. Namanya kue putu kan jarang banget online. Namanya juga makanan kayak gini gitu kan. Makanan tradisional jarang online gitu loh. Gitu, jadi buat kalian semua, guys, sedikit mengingatkan. Nah, ini isinya. Kalau kalian mendapati tukang makanan yang aneh-aneh, kali-kali aja gitu, istri Anda, pacar Anda, ibu Anda pengen makan kue putu, jadi saat nemu langsung aja, atau makanan lain yang kira-kira yang aneh gitu kan, yang jarang diketemuin, langsung aja dibeli, terus dimintain nomor HP orangnya. Jadi besok-besok kalau nyari tinggal nelpon doang gitu. Ini tadi gua minta nomor teleponnya juga buat antisipasi besok-besok lagi kalau nyari gampang gitu. Di online ada, cuman jauh banget kilometernya ya. 10 kilo. Berapa? 10. 10 kilo, guys. Kasihan yang nganternya cuma beli kue putu. Taruhlah 20.000, ya ampun, nganterinnya 5 kilo tuh orang, kasihan banget kan gitu. Itu, guys. Ini kue kleponnya, guys. Ini kue putu. Beda ya antara putu. Tadi jualannya ada kue putu, ada kue klepon. Udah. Dua macam doang. Tadi gua pikir, guys, kue ini ketan. Bukan. Ketan, guys. Ternyata bukan. Ketan, guys, yang dikasih ini. Gitu, guys. Oke, guys. Kayaknya sementara itu dulu. Jadi buat kalian semua yang mungkin belum pernah makan kue putu, silahkan dicari gitu kan. Di tempat daerah Anda. Semoga ada gitu, guys. Kue putu gitu. Biasanya adanya sih sore atau malam gitu kan. Makanya dari kemarin nyari mah kagak nemu-nemu. Pulang cangkulan jam 5, guys. Jadi belum keluar. Tapi tadi bilangnya jam 3 dia udah asar udah keluar ya. Iya, kan muter dulu. Iya, muter dulu jadi gak ketemu, guys. Slip-slipan, guys. Giliran gua ke sini, gua ke sono, dia ke sini. Giliran gua ke sini, dia ke sono. Kan main. Kan main, guys. Itu, guys. Jadi gimana, guys? Jangan lupa, guys, subscribe, like, dan komen, guys. Jangan lupa, guys, untuk mensubscribe
like and comment. Oke, guys, sebentar itu dulu, guys. Sampai ketemu next video, guys. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.